Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan yang kesekian. Untuk sebelum saya mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share untuk peningkatan video pembelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, pada kali ini, beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang metode peramalan. Seperti apa metode peramalan? Sudah saya jelaskan juga tentang peramalan dengan menggunakan menggunakan wake moving average atau moving average dengan pembobotan. Untuk kali ini akan saya perjelaskan lagi tentang metode peramalan dengan menggunakan trend projection. Seperti apa? Oke, kalian simak berikut ini. Jadi, trend projection merupakan metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa yang akan datang. Rumusannya seperti apa? Y sama dengan A plus B. Y yaitu variabel terkait penjualan, tentunya seperti itu. Kemudian X variabel bebasnya berhubungan dengan waktu, A konstanta, B Gaussian trend, dan N jumlah data pengamatan. Nah, saya tunjukkan contohnya sebagai berikut. Perkembangan penjualan BTX. Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa penjualan pada tahun 2008 dan 2009. Seperti apa perhitungannya? Nah, jadi kalau dikatakan seperti ini, kita buat tabel dulu. Tahun mulai tahun 2003 sampai dengan data terakhir 2007. Kemudian di situ kita cari nilai X-nya. X-nya dimulai dari -2 dan terakhir di 2007 2. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Atau di sini penjualan. Masuk ke penjualan. Dari penjualan kemudian X kali Y. Anda kalikan di situ. Ketemu nilainya, kemudian X dikuadratkan, dicari secara keseluruhan nilai sigmanya, nilai dari sigma X, Y, X kali Y, dan X kuadrat, berapa nilai jumlah secara keseluruhan. Kemudian kita dicari nilai Y sama dengan A plus B. A-nya berapa? Bisa kita cari. A sama dengan sigma Y per N jumlah data ketemu sekian. Kemudian B hasilnya sigma XY per X kuadrat ketemu hasilnya sekian. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Nah, kemudian kita cari rumus regresinya. Y sama dengan A plus BX. Sudah dimasukkan. Kemudian kita mencari tahun 2008. Y 2008 sama dengan A plus B dikali nilai X, berarti 2008 3. Sehingga ketemu nilai peramalan di 2008 sekian.
Selanjutnya, untuk 2009, Y 2009, A plus B, E. A dimasukkan plus B dikali X nya sama dengan 4. Ketemu peramalan tahun 2009 nilainya sekian. Mudah bukan? Oke, masuk ke metode peramalan berikutnya. Simple linear regression. Rumusnya masih sama, Y sama dengan A plus B, di mana nilai P sama dengan seperti ini, seperti yang sudah Anda pelajari pada statistika industri, regresi linear. Di statistika industri sudah dijelaskan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Ini implementasi secara peramalan. Contohnya seperti ini, perusahaan konstruksi Gudeg, West Blueberry. Nah, di sini ada sales penjualannya, kemudian ada W. Sampai mulai 2002 sampai dengan 2007. Datanya diketahui sebagai berikut. Kemudian, jika kantor perdagangan lokal memperkirakan upah tahun 2008 adalah 6, upahnya 6, berapa perkiraan penjualan pada tahun itu? Pertanyaannya itu. Jadi kita harus meramalkan menggunakan apa? Ini contohnya untuk regresi linear. Kemudian dimasukkan mulai tahun, kita buat tabel terdiri dari tahun, sales-nya, penjualannya, dan dicari X kuadrat dan X kali Y. Kemudian dicari nilai B-nya berapa, sekian, A-nya berapa, ketemu sekian. Y sama dengan A plus B, X di sini dalam arti upah. Upahnya kita masukkan 6 di tahun 2008. Di sini kita akan tahu berapa nilai penjualan di tahun 2008 berdasarkan model regresi linear. Ketemu di tahun 2008 penjualannya di angka 32,5. 2009 berapa? Tergantung weights-nya berapa, atau diketahui nilai sales-nya. Kita ingin mengetahui berapa weights-nya. Masukkan hubungan berikut. Sudah jelas itu untuk model linear regression. Rasa cukup jelas dan sudah saya jelaskan dalam gamblang. Berikut contohnya. Secara garis grafik bisa dikatakan berikut ini. Jadi secara arah garis linearnya, rumusannya Y sama dengan A plus B, T. Nilai A nya sekian, B nya sekian, X ketemu sekian. Kurva linear. Dari ramalan trend projection dan regresi linear, saya rasa sudah jelas. Untuk yang kurang jelas mungkin bisa kita didiskusikan lebih lanjut pada perkuliahan virtual saat ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.